Bocorannya terbaru yang barusan di up sama Baduli Kito. 1, 2, 3 guys, tinggal 3 hari lagi usahanya nanti kita di game barunya Baduli Kito. Mantap man, kamu memang terbaik man. Oke teman-teman, kali ini kita bakal bahas yaitu sebuah bocoran terbaru dari game Baduli Kito Extrematra Studio. Gila guys, warek kalian guys sama bocoran. Kemarin bocoran, sekarang ada bocoran lagi. Kita bakalan bahas ya dimana teman-teman, bocorannya terbaru yang barusan di up sama Bang Baduli Kito. Kita langsung ke channelnya Bang Baduli Kito. Ini dia YouTube, kita buka ya cuy ya. Habis itu kalian bisa cek di bagian ini Bang Baduli Kito. Nah, di bagian channelnya Bang Baduli Kito, kalian bisa cek di bagian komunitasnya ya. Wow, kalian bakalan lihat gitu loh. Ini pun aku baru sadarnya ketika kita mainin sebuah game yang lagi viral tadi ya guys ya, pas live streaming. Banyak banget yang nyepamin, "Bang, itu ada bocoran baru lagi, Bang." Dan ternyata betulan guys. Wah, gila guys, kita warak ya guys ya. Warak sama bocoran teman-teman. Dan di sini pun bakalan ada yang namanya sebuah devlog. Tapi bukan hari ini dan bulan ini, bukan ya guys ya. Kita baca dulu deh kalau begitu. 4 jam yang lalu. Nah, untuk devlognya, game yang bakalan collab sama Ardi Aldi Gev Dev akan muncul di Agustus. Jadinya teman-teman, sebentar lagi bakalan muncul. Tinggal berapa nih? 1, 2, 3 guys. Tinggal 3 hari lagi guys ya. Bakalan ganti menjadi bulan Agustus. Yeay. Ya walaupun kita nggak tahu ya guys ya, kira-kira nanti di tanggal berapa. Tapi kurang lebihnya teman-teman, kita sudah dikasih tahu yang dimana nanti bakalan muncul di bulan Agustus. Atau tinggal 3 hari lagi ya guys ya, untuk menuju bulan Agustus. Jadi pastikan kalian ikutin mereka juga ya. Nah ini teman-teman, jangan lupa untuk kalian ikutin juga guys nih channelnya. Dari nanti kolaborasinya Baduli Kito sama Bang Trimatra Studio. Nah ini untuk channelnya, jangan lupa untuk kalian subscribe ya guys ya. Dan di sini nggak tahu deh ya. Oh nggak ada bocorannya ya? Nggak ada. Sabar. Oh yang nggak ada guys, kukira ada sebuah bocorannya juga teman-teman. Tapi belum ada, mungkin nanti di bulan Agustus baru mungkin ada teman-teman. Nah kita lanjut lagi. Tenang aja ya, devlognya bakalan dalam bentuk long video dan juga short video. Maksudnya dari sini guys ya, long video itu adalah video panjang. Atau lebih tepatnya sama kayak begini teman-teman nih. Kayak video-video kayak begini guys. Nah ini video panjang. Habis yang satunya apa itu guys? Oh ini juga short video. Nah kalau short video sudah pasti udah pada tau lah ya yang ini guys. Nah tapi kita nggak tahu kira-kira apakah mungkin video panjangnya itu di channelnya Baduli Kito, terus video shortnya itu ada di channelnya Bang Trimatra Studio. Karena kalian bisa lihat sendiri teman-teman, jadi mana dia tidak pernah membuat yang namanya sebuah bocoran lewat long video atau video panjang, melainkan selalu bikinnya namanya nih short video. Bisa jadi, makanya jangan lupa kalian pantauin terus guys ya antara dari dua channel itu teman-teman. Tak atau bakalan muncul yang namanya sebuah bocoran. Habis itu komen di bawah ini ruangan apa. Udah pada siap guys, ini dia untuk bocorannya. 3, 2, 1, boom. Wow, gila. Ini mah kayak ini loh teman-teman, akuarium, tapi itu ada terowongannya. Jadi itu kita bisa lihat di bagian dari bawah teman-teman. Maksudnya itu kayak apa ya guys, kayak terowongan. Tapi itu atasannya tuh kaca teman-teman. Jadi kita bisa lihat dari bawah untuk ikan-ikannya, entah itu dari bawah atau mungkin dari atas. Kalau nggak salah ada deh teman-teman itu di Google contohnya ya, tak kasih contoh. Kalau nggak salah itu ada deh teman-teman, akuarium terowongan bro. Kayak begini, ah ini yang gue maksud, yang kayak gini nih. Yo bro, jangan bilang kayak begini lagi, usahanya nanti kita guys di game barunya Baduli Kito. Biar kalian bisa lihat nih, wow. Terowongan simulator, terowongan akuarium simulator, apakah mungkin begitu namanya bro? Nih, kayak gini nih aku maksud tadi ini tuh. Wah, ya kan sama kan guys, sama coy. Tuh, nih. Kita lihat guys, progresnya kira-kira udah berapa persen nih, coba kita lihat. Sabar, oke masih loading, masih munyir-munyir. 7, wah ini bentar lagi kelar nih guys. Berarti betul nanti di bulan Agustus nih guys ya, untuk devlognya. Mungkin gamenya juga teman-teman, atau mungkin di pertengahan mungkin ya guys ya, atau mungkin di akhir-akhir dari bulan Agustus, nggak tahu guys. Soalnya kalian bisa lihat sini 75%. 75 tuh dikit lagi loh teman-teman. Tinggal 15% lagi yang belum kelar ya guys ya. Dan ini adalah bocoran yang terbaru. Nah, untuk bocoran yang kemarin kalian bisa cek aja teman-teman di kolom komentar sudah aku pin. Yah, kocak gaming bro. Ini kenapa nih bro? Wah. Ngelek guys ya. Wah, nggak tahu guys, udah berapa hari nih guys ya internetnya gue memang ngelek banget, jelek banget internetnya gue ya Allah. Nah ini untuk bocorannya kemarin,
kemarin itu kan cuma ini sebagainya doang guys yang dipoto. Nah ini adalah versi fullnya, sabar. Nah ini adalah versi fullnya nih, nah yang ini nih. Jadi teman-teman itu dia untuk bocorannya. Kalau kemarin tuh ada 2 bocoran, kalian bisa langsung aja cek ya guys di kolom komentar sudah aku pin. Nah untuk bocorannya kali ini kalian bisa lihat sendiri ya, di mana di sini ada beberapa bocoran yang bisa kita dapatkan. Yang ke-1, kira-kira progresnya sudah berapa persen dari gamenya kolepannya Badli Kito sama Bang Trimatra? Jawabannya adalah 75, dan itu pun langsung dari Bang Andi Lukitonya secara langsung. Dan di sini pun kalian bisa lihat tampilan seperti ini kurang lebihnya bakalan kayak begini nanti teman-teman. Wih. Kita juga nggak tahu kira-kira nama gamenya tuh apa gitu loh. Apakah mungkin sama kayak tadi yang gue sebut terowongan aquarium simulator, atau mungkin kayak apa bang? Wah, kalian bisa ya salah saja teori-teori di kolom komentar. Oke teman-teman, cuma saya sampai deh. Jangan lupa kalian like, share, kalian subscribe. Jangan lupa untuk klik loncengnya. Karena loncengnya adalah bahagia. Saya ada pasien-pasien semua yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton iklannya, butuh support dari kalian ke gua cuy. Gua subscribe, makasih berlian semua. Terus komentar gak sama lu gak sesukaan. Yang penting sobat pastinya. Bye. Dadah.